dosa kami, pandemi tak berhenti. Tuhan ampuni kami, dosa hambamu ini. Terimalah sujudku, terimalah taubatku. Guys, kita udah siap lebaran ini guys, lihat nih. Minalaidin ya. Minalaidin bang. Yuni, minalaidin ya. Minalaidin ya. Lebaran juga kita ya. Si udah enggak sendiri lebarannya. Tapi doain ya. Yep. Istri saya lagi istirahat ya. Jadi saya di luar nih sendiri. Sekarang saya harus merangkap jadi bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga. Nih kita cek. Ini persiapan lebaran kita. Nih saya lagi cek hand sanitizer, cek. Udah. Opor cek. Udah. Ini kita di sini ada kerupuk. Di sini ada rendang dan di sini ada lontong. Di sini ada kuahnya lontong. Di luar juga udah siap nih guys. Di sini siap lebaran guys. Ini udah ada jus jeruk, air putih, udah ada es teh manis, ada coklat mousse. Ntar ada kayak macam-macam nih, lidah cabe hijau, udah ada ayam singgang, udah ada cakalang woku, udah ada nasi dan jeruk. Nasi jeruk ini enak banget guys. Dan di sini nanti kalau istriku udah bangun, paling enggak karena dia masih bed rest, ini aku buka jadi dia bisa tetap ngerasain suasananya lebaran guys. Pokoknya lebaran tahun ini semakin beda guys, karena aku sholat idnya di rumah. Cuman alhamdulillah aku lebaran tahun ini udah sama istri. Walau kita nggak bisa kayak biasanya, aku tuh kangen lebaran kayak dulu, kayak rumah kakek nenek, terus rumah tetangga-tetangga ya kan, sama papa mama aku, sama adik-adik, terus kita lebaran bagi-bagi ampau gitu. Aduh, kangen banget guys. Oke, sekarang kita mau sedikit rapi-rapi untuk aman. Kak, di sini apa nih? Mie kocok Bandung. Keren deh Umar ini. Umara. Soalnya rapi kayak gini rumahku jadi kayak hotel-hotel gitu. Ini karena kita baru beresin kamar, ini sepatu-sepatu kayak gini lagi di luar. Jadi sekarang kita sebelum tamu-tamu pada datang, kita nggak open house, cuman paling nggak misalnya nih ada si Torik, tubuh aku mau datang, keluarga-keluarga mau datang, kita udah ready. Atau tim-tim yang ada di rumah aja, jadi kita tetap ngerasain indahnya Idul Fitri gitu guys. Oke? Okay? Jadi main-main juga di kamar karena namanya istri. Jadi aku benar-benar siaga banget sampai aku benar-benar pulih dan sehat kembali juga. Oke? Okay? Kita bersih-bersih dulu. Lihat sayang. Wow, hah? Udah dipindah-pindahin semuanya? Udah, ini lebaran buat kamu. Tuh ada ketupat. Wow. Nih sayang. Tadi aku yang aku disuapin ini berarti ya. Nih ada ketupat. Saudara-saudara Torik nggak kesini sih? Tadi ada, lagi tuker baju. Tuh, ada sayur. Udah makan tadi. Udah. Tadi kamu udah ketupat kan sayang? Nih ada dessertnya juga sayang, ntar aku ambil. Aduh. Gak mau sayang? Mau tapi bentar. Emang jadi kayak gak nafsu makan. Air putih mau? Mau. Ini suruh pernah kesini dong, sayang tante Ade gitu-gitu. Iya udah. Tapi ntar kamu di kamar aja biar pada jenguk di kamar. Semuanya kan? Enggak semua yang bisa-bisa aja. Iya maksudnya? Rencana nenek sama kakek mungkin sore. Iya. Sayangnya kita lagi lebaran, happy dong. Rasanya aneh ayang. Energinya, ya kita maafan dulu, maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin ya sayang. Maaf lahir batin. Minal aja Pak Izin, Bunda Pipi, JL, Arsi, Arsa. Gak apa-apa, cuma lemes aja, lemes banget. Adek, I miss you. Keren adek di Dubai. Wih, di adek keren banget. Kakak, iya. Kamu mulai jaga diri berdua sehat-sehat. Iya. Udah ngeliat sebentar masalah apa perjalanan kalian, cobaannya mulai banyak loh. Cobaannya enggak gampang. Justru kehidupan kamu mulai itu hari ini berdua. Waktu kamu menyusun pernikahan itu masih belum cobaan. Cobaan yang muncul yang asli itu sekarang ini. Iya. Sekarang ini akan cobaan kalian berdua, Atta sama Atta, banyak sabar.
cuma pesan banyak sabar, banyak ikhlas. Iya. Karena nanti yang akan dicoba itu nanti. Kayak yang sekarang udah muncul, bahwa sekarang kamu mengharap berdua, kakak Atta sama kakak ngarepin punya keturunan. Kita semua di keluarga ini sayang sama kalian berdua. Ingat, kita semua di keluarga ini sayang kalian berdua. Ini Ramadan, ini mohon mulai awal Ramadan. Di setiap sore, di setiap baca Yasin selalu ada nama kalian berdua. Untuk apa? Karena keturunan keluarga Halilintar, keturunan keluarga Hermansyah, terus ada di kalian paling tua. Estafetnya di kalian di awal. Cobaannya gampang gak? Enggak. Cobaannya berat. Ingat, anak laki-laki, percobaan kalian gak gampang. Baik di dalam maupun di luar, kalian akan dapat cobaan yang berat. Iya. Tapi nanti masa kalian akan luar biasa bahagia, luar biasa. Perjalanan seperti itu, sayang. Perjalanan seperti itu, sayang. Perjalanan seperti itu. Apalagi Anta yang pernah hidup malam melintang sampai hidup sendiri. Apapun aku pernah ngerasain hidup kayak kamu. Lama-kelamaan kamu akan mengerti hidup seperti apa. Ya, kamu akan mulai mengerti. Kamu memiliki istri, kamu akan mengerti bagaimana menjadi laki-laki. Kamu akan mulai tahu, kemarin kamu hidup sendirian dengan naluri. Tapi yang hari ini kamu bersama dengan istrimu, nalurimu, kamu masa. Tidak sendirian kamu. Naluri kamu tidak bisa sepenuhnya dipakai. Bahwa naluri kamu harus sudah ada naluri istrimu. Apalagi kamu punya anak, naluri anakmu kamu pakai lagi. Makanya laki-laki dengan berkeluarga, kenapa disahkan? Kan pemasang memakai naluri-naluri tersebut. Kenapa laki-laki dibilang suruh memimpin keluarga? Karena dia menggunakan naluri-naluri keluarganya. Tidak sendirian. Jadi, Ibi, Bunda, Asriel, Arsi, Arsyah selalu mendoakan kalian. Karena kalian yang tertua sekarang menghadapi hidup awal. Meneruskan darah keluarga. Iya. Ya, sayangnya tertua harus sabar, hati-hati, dan banyak itu. Atta pemimpinnya dan kakak sebagai istri dengerin. Iya, benar-benar. Saling memperbaiki. Tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang baik. Semua ada kesalahan dan semua ada kebaikan. Ya, sayang ya. Iya. Dan kita... Ya, makasih Pipi, makasih Bunda. Ada Abi, Abi. Iya kan Abi dari ya. Abi. Maaf lahir batin Abi Umi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, maaf-maaf ya Umi kalau ada salah perbuatan, salah perkataan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ini yang lagi sakit tadi malam enggak bisa tidur. Mohon izin Bapak, izin Umi, Abi. Adik-adik semuanya. Udah enggak sakit. Udah enggak sakit. Dia tadi malam kita habis ngeronda. Soalnya istri tadi malam ini goncang banget. Amin. Ya Umi. Jadi sekarang makin kita tahu gimana rasanya menjadi seorang ibu itu berat. Gak ada yang mudah. Jadi seorang ibu itu adalah hal yang luar biasa, anugerah dari Tuhan yang gak semua orang bisa rasai. Dapat hikmah ya. Dapat hikmahnya. Betul. Harus lebih sabar dan harus bisa ikhlas. Kita doain terus. Amin ya Allah. Makasih ya Umi, makasih Abi, makasih adik-adik. Kita selfie dulu yuk, selfie. Ayo. Mami selfie dulu sama Abi Umi aja. Fatih jangan ikut teh. Nanti mau video call. Mau, yuk bareng-bareng. Ini boleh. Kita bisa begitu sayang, bisa miring gitu. Oh, bisa miring. Foto. Bentar, yuk screenshot. Mana Abi Uminya? Abi Uminya mana? Maaf lahir batin, adik-adikku sayang. Keren banget Bi, hotelnya di mana? Iya, bagus banget. Sebenarnya ini tempat pengobatan Abi pengen Nur ya, boleh gak? Boleh, Nur. Boleh, Abi boleh. Nur, bagus Nur. Dari tadi malam, Abi waktu doa, Abi terasa yang namanya jadi doa. Jadi Nur itu akan menyembuhkan gitu. Nur itu menyembuhkan. Ah, jadi doa, jadi doa. Jadi Nur Aurel gitu ya. Iya. Jadi doa. Nur tuh hatinya bagus. Ini baru nyampe
Tunggu ya, Abi malah nge-vlog. Bi, ini bukan vlog. Iya, Umi, itu tasnya yang. Oh iya, udah. Dari tas dari Abi. Oh iya, tas dari kamu. Umi suka enggak tasnya Umi? Katanya kok suka ntar dikasih lagi, Mi, mau dikirim lagi tasnya. Oh, yang lain enggak sih, kalau ada yang bagus buat Umi dulu, sorry ya, Ji. Sorry ya, Ji. Eh, lihat tuh saya Umi pakai tuh langsung dipakai. Widih, keren. Kemarin kita ngomong sampai jam 1 jam 2 Abi masih berdoa di sini nih. Coba Abi doain dah. Mana? Bentar. Ada nata ya. Oh. Keren juga ya tempat berdoanya. Di belakang itu adalah Capital City. Kalau di sana ya kayak kita lagi di Amerika ini kayak di Washington DC nyata. Jadi kemarin kita dari New York minta Washington DC gitu. Oke. Seru banget. Dulu kita satu bulan ya di Honduras itu tempat Atta gitu. Dulu Nur mungkin enggak tahu darahnya. Masjid kami sebulan masih pakai. Iya, tinggal di situ sebulan. Oh iya. Sampai tagihannya berapa meledak ya waktu itu ya? Satu juta deh. Tapi untuk menghemat kita berbukanya di masjid. Iya. Jadi bayar hotelnya keburu mahal. Jadi buka puasanya di masjid numpang. Maaf lahir batin, Mimi. Maaf ini, Mimi juga baru aja istirahat bentar, baru pada pulang. Gak apa-apa, Mimi. Gak apa-apa. Kasihan, kakak kasih. Oh, makanya jangan terlalu ini ya, capek. Iya. Tepat salahin apa? Istirahat bedrest. Ih, semalam saking paniknya tuh, nelfon semua dokter. Nelfon semua dokter, semua bidan, semua apotek, semua rumah sakit. Telepon Umi, Abi, telepon Bunda, telepon semua. Mimi, telepon semua dari telepon. Aduh, ampun deh. Tapi enggak ada sakit. Kemarin malam sakit banget. Sampai jam 2 sampai 3. Waduh, itu ngeraung-raung marah-marah. Pokoknya dia bed rest dulu sih Mimi dia. Iya. Dia cepat sembuh dulu. Udah makan. Tadinya enggak pengen makan, cuman karena udah saking lemesnya, udah benar-benar kayak aduh, udah enggak berdaya, ya udah kira aku makan. Minum Pocari Sweat nih katanya. Oke nih, maaf lahir batin ya. Maaf lahir dan batin. Salam sama Kellen, maaf Kellen. Iya, salamnya Om juga ya. Salam Om dia juga ya. Dia nanyain Kellen mulu nih. Soalnya katanya lucu banget, katanya kayak telur. Yaudah ya. Oke nih. Oke, thank you Mimi, bye bye. Umi. Iya. Makasih, Mi. Iya, oke. Oke, Mimi. Bye. Bye. Guys. Maaf lahir batinnya buat semua. Kami dari keluarga The Atta Family mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalah kata, salah perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf. Mohon dimaafkan. Terima kasih semua doanya. Maaf belum bisa dijawabin sukses. Terima kasih support dan doanya selalu. Dadah, bye-bye. Terima kasih semuanya. Peace out. Tadi jadi ada yang lupa, yaitu adalah bagi-bagi THR buat adik-adik. Kita akan bagi-bagi THR. Tahun ini meningkat. Oke, jadi kita akan bagi-bagi THR. I'll show you what it costs.